Halo pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jangan lupa menonton konten sembari ngopi ya, biar makin asik nontonnya. Kali ini kita akan membahas tentang sepatu badminton Li-Ning untuk keluaran di tahun 2024, Li-Ning Ultra Power dan Li-Ning Energy 20. Untuk seri Li-Ning Ultra itu banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan kemudian ada Li-Ning Energy 20 yang baru keluar, sebelumnya adalah Li-Ning Energy 10. Kalau saya bilang sih mirip dengan Li-Ning Cloud X ya, seri Li-Ning Energy itu. Di video kali ini kita akan membahas tentang spek, teknologi, dan juga harga. Dan yang menjadi pertanyaan setiap pemirsa pastinya adalah, kapankah akan dirilis di Indonesia? Apakah seminggu lagi? Sebulan? Atau mungkin tahun depan yang pasti ya, tahun 2024. Mari kita bahas untuk Ultra Power dulu. Li-Ning Ultra Power didesain untuk aktivitas yang secara intens membuatnya sangat ideal untuk permainan sesi rally panjang dan latihan yang intens. Midsole tersebut memberikan kenyamanan, rebound yang tinggi, dan pendaratan yang langkah yang lebih baik. Body dan lidah sepatu dibuat dari mesh multilayer dan material sintesis, menambah ketahanan durability. Di bagian heel atau tumit telah ditambahkan ekstra kaku dan mensupport untuk keseimbangan yang lebih baik. Jadi Anda dapat menambah tenaga dan bergerak berjalan dengan penuh keyakinan. Teknologi cushioned landing. Ultra Power dibuat dengan midsole yang lebih nyaman, yang dapat menyerap impact dari aktivitas yang sangat intens. Dengan power cushion, Anda dapat bergerak dengan mudah dan cepat. Midsole yang mempunyai rebound yang tinggi berperan untuk buffer sehingga atlet dapat mendarat dengan lebih baik. Teknologi Stabilized Grip. Seri sepatu Ultra klasik didesain untuk membantu keseimbangan stabilitas dan menggenggam lebih sempurna pada saat pergerakan yang berulang-ulang. Non-marking sole juga menambah terhadap penyerapan ketahanan. Penyerapan shock out sole menjamin kenyamanan tahap tinggi secara sempurna sehingga Anda dapat bergerak lebih cepat. Durable body. Body beserta lidah sepatu dibuat oleh multi-layer mesh dan sintetis. Material yang memberikan improvisasi ketahanan dan memberikan udara lebih baik dalam area sepatu. Bagian lateral dan heel sepatu diberikan ekstra kaku supaya lebih mensupport untuk keseimbangan yang lebih baik. Kemudian sepatu Li-Ning Energy 20 dapatkan dukungan luar biasa untuk semua aktivitas intensitas tinggi Anda di lapangan. Dilengkapi dengan sole tanpa marking atau non-marking dan midsole bantalan LN. Energy 20 menstabilkan kaki Anda dan membantu pantulan energi untuk menambah pegas pada langkah Anda. Badan sepatu memiliki bentuk yang dapat bernafas untuk kenyamanan optimal. Bagian atas dilapisi dengan plat TPU untuk kekokohan. Dan daya tahan ekstra sehingga Anda dapat berlatih sebaik mungkin. Teknologi breathable body. Energy 20 dibuat dengan beberapa lapisan poros mesh untuk memberikan ventilasi. Aktivitas tinggi dari badminton dapat memberikan panas dan keringat di dalam sepatu. Body sepatu dibuat lebih baik dapat bernapas sehingga fungsinya untuk memberikan Anda kenyamanan. Heel dan lateral support. Sepatu tersebut mempunyai plat TPU berbentuk segitiga. Struktur tersebut berkelanjutan ke daerah area jempol besar. Di lain itu, upper body dan bagian belakang area ini memberikan Anda kekakuan dan stabilitas tambahan ketika pergerakan secara dinamik. Tentunya ini memberikan penambahan ketahanan sepatu. Stabilizing Grip Design. LN Cushion Midsole dipadukan dengan Outsole Grip yang berfungsi untuk simbangan dan cushioning impact. Ini mengurangi stres di pergelangan kaki yang disebabkan tingginya pergerakan intens dan memberikan energi rebound
yang dapat menambah daya pegas pada langkah Anda. Kalau menurut saya, Lineng RG 20 itu mirip seperti dengan seri yang Cloud X dulu ya. Entah kenapa kok banyak yang tidak muncul lagi ya seri Cloud X. Apakah diganti menjadi Lineng RG sekarang? Kalau untuk Ultra, ya bolehlah. Warnanya dan pilihannya. Dan juga yang Ultra Power ini kayaknya lebih kuat dan daya tahannya lebih besar ya. Lebih awet kalau saya bilang. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dari seri Ultra adalah area bawahnya itu atau outsole bawahnya itu dulu kalau seri Ultra itu sering gampang apa ya terkikis, maksudnya cepat habis aus ya, karena kan sering dipakai buat lari-lari ya, namanya juga seri badminton. Dibandingin Lineng Saga Lite, bolehlah nanti kita lihat. Dan sebagai penutup untuk akhir video ini, jangan lupa sharelah video ini jika ini bermanfaat bagi Anda dan sekitar Anda. Berikanlah like, komen, dan ya terserah sih kalau mau kasih subscribe atau tidak ya. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Adios, ciao, sampai jumpa.